Aukarin shock ibu gagah Muhammad pakai tas Gucci, katanya susah beli popok. Penampilan ibunda gagah Muhammad, Janariah kala hadir menjadi bintang tamu di YouTube Nikita Mirzani rupanya menuai sorotan tajam. Terkini, Aukarin ikut mengomentari penampilan ibu dari mantan kekasihnya tersebut. Aukarin shock dan mempertanyakan tas yang dipakai oleh ibu gagah Muhammad. Saking penasaran, Aukarin meminta tolong akun Aukarin Wearing untuk melakukan pengecekan secara lebih detail. Itu tasnya Gucci gak sih? Coba lihatin dong Aukarin Wearing, tulis Aukarin sembari tertawa. Rupanya, setelah ditelusuri oleh akun Aukarin Wearing, ibu gagah Muhammad memang memakai tas Gucci. Gak tanggung-tanggung, harga tas itu harganya diperkirakan mencapai 35 juta rupiah. Aukarin langsung shock melihat tas yang dikenakan Janariah. Ia pun memberikan sentilan pedas pada ibu gagah Muhammad tersebut. Beli popok katanya gak ada duit, tanya Aukarin. Selain menyoroti soal penampilan Janariah, Aukarin juga mengomentari berbagai pernyataan ibu gagah Muhammad yang disebut-sebut menuai pro kontra. Termasuk ketika ibu gagah Muhammad membahas kemungkinan kecil Laura Anna untuk sembuh. Tak cuma itu, Aukarin pun menyindir gagah Muhammad yang dikabarkan pernah menggesek ATM Laura Anna tanpa izin. Berdasarkan pengalamannya, Aukarin ternyata pernah mengalami kejadian serupa.